Hai, saya Philip Kwok. Kali ini saya akan mau sharing gimana cara make up bersama Sevi Mineral by Young Living. Sebelum make up, kita gunakan misting spray 3 kali, lalu kita blend dulu di jari, punggung tangan, lalu kita gunakan foundation. Sebelum kita gunakan, kita tap dulu. Lalu tutup, setelah itu diputar. Setelah itu baru lanjut ke bronzing. Nah, saya biasanya bikin bronzing itu angka 3, membentuk huruf 3. Ini akan bisa mendivine wajah terlihat lebih kecil. Oke, setelah itu kita gunakan blush on. Nah, di bagian sini. Tarik dari luar ke depan, karena kalau dari dalam keluar, hasilnya akan lebih fokus di sini, bagian depan. Alis yang saya gunakan adalah multitasker. Kuasnya kita kasih air. Lalu kita kasih sedikit. Tarik dari gunung ke bagian depan. Kita gambar bagian gunungnya. Tengah ke depan, lalu kita gambar gunungnya. Dan supaya matanya terlihat lebih divine, ada dimensinya, saya gunakan multitasker dicampur dengan eyeshadow 401 tadi untuk bagian ujung matanya saja. Dan setelah itu kita gunakan eyeliner. Saya lebih prefer disemprot di tutupnya. Lalu kasih kuas kecil, tap sedikit. Tarik dari luar ke tengah, dari dalam ke tengah, dan yang terakhir kita gunakan lipstick. Kali ini sudah selesai make up untuk pagi, untuk siap ke kantor, jadi tidak perlu lama-lama.